قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا، لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى وخصنا وحبانا، مع آلك الأطهار مع دين سرك الأسماء، فهم سفن النجاة حمانا، وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا، والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ونور قلوبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهدى، أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur selalu dan selalu kita haturkan kehadirat Rabbul Alamin, Rabbul Arshil Azim, Jalla Jalaluhu wa Ta'alat Azamatuhu wa Qudratuhu. Malam hari ini Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita di satu takdir, di satu tempat, di satu amaliyah yang insyaAllah penuh barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kita di majlis mulia di hari yang mulia Idul Adha, yang tadi kita lewati dari mulai kemarin malam Idul Adha, kemudian tadi siang pagi sampai sore. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita dikabul, doa kita dikabul, hajat kita dikabul, dan mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, salah dan khilaf kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan kita dengan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa selalu istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat wal afiah, diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, diberkahi rezekinya, diberkahi keturunannya. Mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan di dalam urusan duniawinya serta dimudahkan dalam urusan ukhrawinya, selamat dunia sampai akhiratnya, husnul khotimah indal maut, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Id, hari raya. Ada satu seorang yang menghadap Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warḍa. Seorang ini datang menghadap Sayyidina Ali yang saat itu menjabat sebagai Amirul Mukminin, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang keempat setelah khalifah pertama Sayyidina Abi Bakar Siddiq, kemudian dilanjutkan khalifah kedua Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dan dilanjutkan pula oleh Sayyidina Uthman, kemudian dilanjutkan oleh yang keempat adalah Ibnu Ammi, anak pamannya, sepupunya, yaitu sekaligus menantunya, yaitu seseorang yang dijuluki dengan Bab Madinatul Ilim. Bab Madinatul Ilim, pintu dari gerbangnya ilmu atau gerbang kota ilmu,
pintu dari gudangnya ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa karramallahu wajhah. Amirul Mukminin saat itu menjabat sebagai khalifah yang keempat. Ada orang datang menghadap beliau. Kemudian hari itu adalah hari raya. Di hari raya, tak tahu saya yang jelas hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, yang jelas di hari raya. Maka orang yang menghadap itu bertanya kepada beliau, Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala wa ardhah. Pertanyaannya tentang hakikat. Jadi orang saat itu sedang merayakan hari raya, sedang bergembira, sedang menguapkan rasa syukur pada Allah, jumpa hari raya, satu sama lain saling berkunjung, saling mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat, saling bersilaturahim dan sebagainya. Orang ini menghadap Amirul Mukminin kemudian bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ma haqiqatul Eid?" Wahai Amirul Mukminin, apa sih hakikatnya hari raya itu? Eid, hari raya itu hakikatnya apa? Setiap sesuatu ada hakikatnya. Setiap sesuatu ada makna yang tersirat. Maka kalau secara syariat hari raya, kalau enggak tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Dzulhijjah, itu hari raya. 1 Syawal Idul Fitri, 10 Dzulhijjah Idul Adha. Kalau Idul Fitri setelah melewati proses saum Ramadan 1 bulan, Idul Adha melalui proses 10 Muharram yang mulia, hari-hari yang mulia, ada Arafah, ada Tarwiyah dan sebagainya. Dan itu semuanya adalah hari-hari yang mulia. Hari-hari yang mustajab doa. Bahkan malamnya mustajab doa. Maka itu secara syariat. Tapi hakikatnya apa? Ini yang ditanyakan oleh seorang ini, yang ditanyakan kepada Sayyidina Ali adalah hakikatnya. Apa sih intinya dari hari raya? Hakikatnya itu apa? Maka Sayyidina Ali sebagai seorang yang dijuluki, yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai pintu dari gerbangnya ilmu, pintu dari gudangnya ilmu, kunci, maaf, pintu masuk ilmu, gudangnya ilmu. Rasulullah SAW sebut, Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Babuha. Aku sebagai kota ilmu dan gerbangnya Ali. Maka beliau adalah orang yang dijuluki Imamul Masyariq wal Maghrib, Imam Barat dan Timur, setelah wafatnya Khalifah Rasulullah yang 1, 2, 3, maka beliau menjadi Khalifah yang keempat. Kalau bicara kedekatan dengan Nabi, kedekatannya luar biasa. Selain anak paman, Ibnu Ammi, karena Abu Thalib itu paman Nabi, ini anaknya. Selain itu juga menantunya, menantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menantunya Rasulullah SAW. Maka seorang yang arif billah, seorang yang pakar ilmu, ditanya hakikat Eid, hakikat hari raya, maka beliau menjawab, hakikatu Eid mithl hadzal yaum, seperti hari ini, memang itu hari raya. Wa mithl amas, dan seperti kemarin. Wa ba'dal yaum, setelah hari ini, besok maksudnya. Wa kulla yawmin aw kulla sa'atin tamurru lam ta'sillah fahuwal Eid. Lebaran itu ya kayak hari ini, kayak kemarin, kayak besok, kayak setiap hari yang kita lewati dan setiap jam yang kita lewati tanpa diisi dengan maksiat, maka itu adalah hari raya. Kalau hari atau jam atau waktu yang diisi tanpa maksiat kepada Allah, maka hari itu adalah hari raya. Kapanpun hari raya, hakikatnya itu. Tapi apa artinya 1 Syawal? Apa artinya 10 Dzulhijjah? Orang pakai baju baru, orang motong kurban, orang senang, orang bahagia, ucapkan selamat hari raya, selamat hari raya, minal aidin dan sebagainya. Tapi hari itu bermaksiat kepada Allah, maka hari raya itu tidak dimiliki hakikatnya sama sekali bagi orang tersebut. Tapi di luar 1 Syawal, di luar 10 Dzulhijjah, kapanpun harinya, dimanapun tempatnya, kalau waktu yang kita isi hari itu, jam itu kita lewati tanpa maksiat kepada Allah, itulah hari raya bagi orang tersebut. Hari raya untuk orang yang tidak bermaksiat. Artinya di sini ada hakikat berarti. Ada hakikat dalam kemenangan.
Hari raya itu hari kemenangan kan? Setelah berusaha, puasa, ingin menjadi hamba Allah yang lebih mulia, menang lawan hawa nafsu. Kalau Idul Fitri berarti menang melawan hawa nafsu selama 30 hari, 1 bulan. Mujahadah, bangun malam, baca Quran, qiyamul lail, tarawih, tidak maksiat, menjaga mulut, menjaga pandangan, menjaga semuanya. Itu mujahadah. Kemudian menang, hari kemenangan. Hari raya itu bisa diartikan secara harfiah, secara definisi hari kemenangan atau hari kembalinya orang suci, fitrah, id. Tapi itu secara makna zahir atau makna syar'i. Hakikatnya sebetulnya adalah saat kita menang melawan hawa nafsu di kapan pun, enggak harus hari itu. Enggak harus saat bulan Ramadan saja. Enggak harus Syawal dan Dzulqa'dah saja. Setiap hari yang kita lewati hari itu kita aman dari maksiat, kita bisa melawan nafsu kita, mengekang nafsu kita, menjaga mata dan anggota tubuh kita dari maksiat, menjaga mulut, tangan, telinga semuanya untuk tidak maksiat, maka saat itu kita menang, hari itu kita lewati dengan kemenangan. Itulah hakikat hari raya. Hakikat hari, ya, pangapunten, apa artinya kalau satu Syawal kita pakai sarung baru, peci, bocok biasanya, baju baru, pecinya baru misalnya, atau celana baru, apa saja yang kita pakai, sendal baru, ya nggih. Malah ada kadang-kadang yang mobil, balik mudik, bagiannya cukup tuh nih, sing penting mobil, baru nanti pulang mudik mau ditarik-tarik nggak ada masalah. Mobilnya mau ini dit. Kan banyak model semacam itu ya. Kata hoten. Aslinya wong sing ngerti krungu suarane sejen kuwi mobil si model kaya kuwi. Suarane bahasane lain. Tapi kadang-kadang sampai dipaksakan, baru semuanya. Baru. Dia gagah dengan pakaian barunya, gagah dengan mobil barunya. Dia bangga hari kemenangan, mengucapkan minal aidin, selamat dan sebagainya. Tapi maaf, malam lebaran sudah maksiat, hari lebaran sudah maksiat, melakukan hal-hal yang dilanggar oleh dilarang oleh Allah dan Rasulnya, menerjang aturan Allah dan Rasulnya, melanggar syariat Rasulnya. Las. Enggak ada manfaatnya. Bukan hari raya bagi dia. Dia gagal, dia enggak menang, bukan hari kemenangan untuk dia. Hari kegagalan tapi dia tertipu dengan pakaian baru. Tertipu dengan mobil barunya, padahal dia gagal. Mestinya dia nangis, mestinya dia tidak tersenyum, mestinya dia sedih, mestinya dia enggak pantas pakai baju baru karena gagal maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Tapi Sayyidina Ali mengatakan hari raya hakikatnya adalah kullayawmin wa kullasa'atin tamurru fihi lam ta'sillah fahuwal 'id. Tiap hari, bahkan tiap jam yang kau lewati tanpa untuk maksiat kepada Allah, tidak diisi maksiat kepada Allah, itulah hakikat hari raya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari maksiat. Setiap saat, setiap hari, setiap saatnya Allah hindarkan kita dari maksiat. Sehingga hari-hari kita adalah hari-hari kemenangan insya Allah. Hari raya setiap saat untuk kita. Dan hari raya yang teragung nanti saat kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Hari yang teragung saat kita jumpa Nabi Muhammad, beliau gandeng tangan kita masuk surga insyaallah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Paham ya hari raya, paham ya. Hakikate badanan iki paham boten? Ngerti? Berarti dudu mung dina ketok tanggal 10 Dzulhijjah. Dudu mung tanggal 1 Syawal. Kalian bisa memenangkan hari kemenangan setiap saat, bahkan hari raya untuk kalian setiap saat kalau kalian bisa mengisi hari itu tanpa maksiat kepada Allah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Jadikan hari raya setiap hari untuk kita insyaAllah. Hari-hari kita mudah-mudahan hari-hari kemenangan dari maksiat, kemenangan dari hawa nafsu, kemenangan dari hal-hal yang buruk, sehingga kita terhindar dari maksiat. Dan mudah-mudahan hari itu adalah hari yang terberkah untuk kita sampai kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Kabul insyaAllah. Karena kita tahu beliau tidak ngomong semacam itu makna hakikat hari raya, kecuali beliau tahu persis makna yang sebenarnya kemenangan.
Saat orang bisa menang melawan nafsunya, menang melawan syaitan dan iblis yang mengganggu setiap saat, dia sebetulnya dia menang melawan segala keburukan. Dia berarti mendapatkan kemenangan yang hakiki. Kalau dia untung, menang dari segi finansial, menang dari segi ekonomi, tapi dari sisi akhiratnya dia gagal, maka sebetulnya dia tidak menang sama sekali, bahkan dia gagal. Ukuran kemenangan itu bukan ukuran duniawi, tapi ukuran kemenangan adalah ukuran ukhrawi dan ukuran yang kaitannya dengan keselamatan kita, kebahagiaan kita di hari akhirat nanti, insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ada satu orang aku paling beruntung hari itu. Teriak-teriak jumpai Nabi, ya Rasulullah, hari ini aku paling ribeh, paling untung. Enggak ada ribeh atau keuntungan yang terbesar kecuali hari ini saya yang mendapatkan. Saya adalah orang yang paling banyak mendapatkan ribeh, dapat keuntungan. Hari ini aku di pasar dagang untung, dapat keuntungan dan tender, dapat pesanan dagangan banyak, dibeli semuanya habis. Hari ini aku adalah orang yang paling arbah nas fil yaum. Paling beruntungnya aku. Cerita kepada Nabi, memang dagangannya laris manis. Dagangannya banyak yang pesan, banyak yang beli, bahkan banyak yang beli dengan harga mahal, habis semuanya hari itu di pasar, orang tahu semua, dia yang paling beruntung hari itu. Sampai cerita di hadapan Nabi, hari ini saya paling beruntung ya Rasulullah, dagangan saya habis, uang saya kumpul semuanya, hari ini aku mendapat keuntungan di atas semua yang ada di pasar. Saya paling beruntung hari ini. Nabi jawab, la, ada yang lebih untung dari kamu hari ini. Oh, saya tahu di pasar semua yang dagang. Gak percaya, tanyakan orang-orang yang di pasar. Semua tahu bahwa saya yang paling banyak untungnya hari ini. Memang Allah izinkan saya dapat untung banyak hari ini. Gak, ada yang lebih untung dari kamu. Ada yang lebih untung dari kamu. Siapa? Pikir, cari siapa? Gak ada ya Rasulullah. Saya tahu pedagang satu-satu teman saya di pasar itu, saya kenal semuanya. Bahkan semua orang hari ini tahu bahwa saya paling untung, paling banyak dapat untung. Nah, ada yang lebih beruntung dari kamu. Siapa ya Rasulullah? Sebutkan orangnya. Saya tahu namanya, saya tahu orangnya. Siapa? Saya sebutkan saja. Kata Nabi, orang yang hari ini sebelum subuh sholat 2 rakaat qobliyah subuh, lebih untung dari kamu, lebih beruntung dari dagangan kamu, lebih beruntung dari usaha kamu, bahkan lebih beruntung dari dunia dan seisinya. Nabi ingin mendidik supaya pikiran orang itu yang namanya keuntungan, keberuntungan bukan duniawi, tapi ukhra. Apa artinya dia dapat untung besar, subuh tidak sholat sunnah misalnya, apalagi wajib, wajib tahu rugi ini emang kanak-kanak. Apa artinya dapat keuntungan besar, tidak jamaah di musholat atau tidak jamaah dalam sholat. Apa artinya dapat uang banyak, tapi akhirnya dia tinggalkan majlis khair, tinggalkan acara-acara baik, tinggalkan ibadah-ibadah, jangankan yang fardu, yang sunnah saja ditinggalkan, dia rugi. Nabi ingin mendidik kepada sahabatnya, karena beliau adalah pendidik sejati, menaruh tanaman dalam keyakinan para sahabat, bahwa keberuntungan hakiki adalah keberuntungan saat kita mendapatkan kedudukan di sisi Allah yang mulia. Pahala, pahala, rahmat, ampunan, kemudian menghidupkan sunnah, menghidupkan syariat, itu untung. Silahkan kita dunia dapat untung banyak, tapi jangan sampai keberuntungan hakikinya kita tinggalkan. Silahkan kita berusaha jadi pengusaha kaya, jadi pedagang sukses, jadi pembisnis yang ulung, jadi apa maning? PNS. Senangnya PNS ya. Jadi apa maning? Pedagang wis, pembisnis wis, apa maning? Usahanya wong apa? Maklar. Maklar yang untung. Silahkan kita jadi usaha yang sukses, usaha dari segala macam bidang, petani, peternak, silahkan. Jadi usaha, pengusaha sukses, jadi orang yang berusaha dan jadi segi dunia yang sukses, tapi jangan lupakan, ada kesuksesan yang lebih besar, jangan kita gagalkan, jangan kita tinggalkan. Karena kesuksesan hakiki adalah kesuksesan saat kita menghadap Allah dengan persiapan pahala yang besar, dapat rahmat, dapat ridho, dapat syafaat, selamat masuk surganya Allah insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dadi nek dagang ya tetap ngaji, nggih nggih. Dagang ora ninggal salat, dadi maklaran ora go. Ora go. Tempetannya maklar kan goroh. Korinnya, korin, apa korin? Partnernya maklar kan dus.
Ya enggak semua maklar, saya enggak sudon, tapi kayane maklar jujur kayong ancur mboten kira-kira. Dheweke jawane pan jujur, dimusuhi batire. Dikucilkan sama teman-temannya, bahkan bisa difitnah, bahkan bisa dijatuhkan, usahanya bisa gagal. Sampai zaman sekarang zaman naudzubillah. Tapi kalau hati-hati, takut, enggak mau untung duniawi saja tapi pengin untung ukhrawi, enggak mau untung dunia tapi rugi ukhrawi, enggak mau, ingin untung dua-duanya, maka dia tetap tidak mau. Tidak mau berdusta. Silahkan, saat itu mungkin banyak orang mencemooh, banyak orang mengatakan goblok, jujur nemen sih jadi maklar, goblok, jujur goblok saya ki maklar. Maklar zaman saya ini jujur arane gob. Liane pada ngomong itu maklar jujuran goblok. Ditonyol nih. Tapi ya biarkan manusia mengatakan goblok, tapi Allah ridho. Malaikat senyum. Malaikat salut sama orang yang jujur. Bahkan jangan khawatir, satu saat akan Allah giring ke satu jalan rezeki yang lebih berkah, lebih manfaat. Insya Allah. Amin. Allahumma. Amin ya Rabbal. Jadi maklar jujur, jadi pedagang orang ninggal sholat, jadi tani ya, nang sawah ya insya Allah tetap sholat, ngedole orang ijon, orang utang bank, orang apa maning. Singkaitannya kalau sawah kan ijon, utang bank, itu sama ya. Gade sawah, gade sawah ning pangapunten Kang Kata, gade sawah itu kalau digade ya enggak boleh dimanfaatkan, kalau dimanfaatkan masuk kategori riba itu. Masuk kategori riba, gade apapun. Gade itu adalah alat yang dijadikan gade itu sebagai wathiqah, sebagai apa namanya? Jaminan, itu sebetulnya enggak boleh dimanfaatkan sama orang yang minjemi uang, enggak boleh. Kalau ada uangnya dipinjemi, misalnya gade sawah dicilihi 10 juta misalnya, sawahnya dikelola saben tahun bati orang diwekna mari sing duwe sawah dipangan dewek, riba niku haram. Ha lho nyong duit itu dinggo sawahe lho kan ora li dinggo, lah kalau gade ora li dinggo bakale balik nane pira ya 10 juta ya berarti ana luwi yo. Nyili 10 juta oleh batin nganggo, berarti riba. Kalau utang ada sisanya, ada lebihnya namanya rib. Gih, gih. Leres banget. Kecuali ente digade sawahe terus dibayar. Kayaknya pantak tanduri nyewa tak bayar pira sebulan atau paron. Ning nyong panen jenengan pira nyong pira. Kados iku itu lain lagi. Tapi kalau sudah digade uangnya nanti pulangnya tetap 10 juta tuh, sawah ditanduri batinnya dileg dewek, itu namanya riba ziyadah. Kalau kendaraan riba manfaat, macam-macam namanya. Riba niku warna-warna tuh 10%, 2%, 15% kayak kutuk siapa. Riba itu ada macamnya 6 apa 7 riba itu. Paham ya? Paham badan? Nah, makanya hati-hati. Artinya di sini saat kita usaha tidak bermaksiat. Saat kita jadi petani enggak mau maksiat, itu adalah orang-orang yang ngejar keuntungan bukan cuma duniawi tapi keuntungan ukhrawi. Mudah-mudahan kita untung dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Bijahin nabi wa ali nabi wa ashabi nabi wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam suril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barikya surat alladzina an'amta 'alaihim ghairu maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tahu Sayyidina Ali tadi mengatakan lebaran atau Id adalah waktu yang dimana kita isi tidak untuk maksiat, itu adalah lebaran bagi kita. Mudah-mudahan waktu kita tidak ada yang kita gunakan kecuali untuk ibadah insyaallah, untuk jauh dari maksiat insyaallah. Minta kepada Allah, minta dilindungi, sebab kita lemah. Kita lemah. Manusia lemah tidak? Lemah banget. Orang nyaluk pitulung maring Gusti Allah, orang donga, orang nyaluk bantuan kekuatan saking Gusti Allah, pan nganggo kekuatan apa, manusia lemah, ora kekuatan apa, bodoh, lemah, nggih nggih. Mulane nyaluk pitulung saking Gusti Allah supados insyaallah selamat dari hal-hal yang buruk dan terhindar dari maksiat insyaallah. Ini di hari yang mulia kita minta terus kepada Allah supaya dilindungi dari maksiat. Amin Allahumma. Sampai kita jijik terhadap maksiat insyaallah, sampai kita jauh dan tidak pernah terlintas dalam pikiran kita terhadap maksiat insyaallah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang ulama
dan seorang aulia yang ngarang kitab apa namanya Sulam Taufik, kemudian ngarang qasidah yang sering kita baca, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, qasidah ya arhamar rahimin, kitab Sulam Taufik yang dibaca di kitab-kitab di pondok-pondok apa salafi di Indonesia ya. Niku pengarangnya adalah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang wiridnya sehari 25.000 la ilaha illallah, 25.000 ya Allah, 20.000 istighfar, dalam riwayat 25.000 solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku wiridnya sedina selawewu 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 la ilaha illallah, selawewu solawat, selawewu istighfar. Wingi lagi hari Arafah kita disuruh baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, bin sewu be langsung mencelit sewu. Kita mesti siji anamane kulhu bin sewu dina kowe juga sunnah. Ada lagi doa-doa banyak. Di baru la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca di hari Arafah kemarin tanggal 9. Afdolnya hari dibaca kalau bisa 1000. Kemudian juga disunahkan baca suratul ikhlas. Surat ikhlas itu kul huwallahu ahad, bukan orang ngerti. Ana sing sebutna surat ikhlas orang ngerti ya kul huwallahu. Artinya di sini baru segitu 1000 saja sudah mecicil, terus langsung mengkeret nyandak ora lah. Kayaknya orangnya ndak ora bisa ya. Turun dicoba. Setelah dicoba sebentar, maaf. Ini buat contoh. Buat contoh dan nasihat, bukan pamer. Buat contoh. Anak saya Habib Husain itu selesai la ilaha 1000, selesai kul huwallahu 1000. Ya ndak bocah cilik kok dolan, kadang fokusnya ke sana-sana be pragat. Lah ente lo kan ora bisa, karena enggak mau nyoba, pesimis, enggak ada himmah, enggak ingin sukses, enggak ingin dapat pahala. Ben sewu, sewu. Yang bisa boleh ya, sewu ya. Sinetron bisa. Online sejam kecil 2 jam aja bisa. Ya oke. Ya iya, maaf. Karena himmah kita, semangat kita untuk mencari ridho, mendapat pahala rendah banget. Beda dengan orang-orang dulu. Ini Habib Abdullah bin Husain sedina selawu selawu unggal dina, ya ngajar, ya mulang, ya dakwah, ya nerima tamu, ya semuanya. Ngurusi keluarga, mufti di zamannya, ngurusi ibunya yang sudah sepuh. Tapi bisa setiap hari karena semangat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu. Kalau ada semangat, ada kemauan, Allah kasih jalan. Insya Allah, amin Allahumma, amin ya Rabbal Alamin. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu pernah satu ketika mengungkapkan kondisi hatinya untuk tahadusan binikmah di depan teman-teman atau murid-muridnya, mengatakan, wallahi, disumpahi dulu dengan sumpah. Artinya ini ucapan benar untuk mengungkapkan syukurnya kepada Allah, mengungkap tahadusan binikmah bahasanya itu. Bersyukur pada Allah telah dijadikan oleh Allah seorang yang luar biasa. Kemudian beliau mengatakan, wallahi ma hamamtu bimakruhin wala fa'altu bihi. Kalau tadi kita doa, ya Allah jauhkan dari maksiat, sampai kita jijik, sampai kita jauh dari maksiat, itu kita minta sama Allah supaya bisa mampu melawan hawa nafsu, supaya tidak terlintas sama sekali dalam pikiran kita untuk berbuat maksiat. Apa mana ngelakoni, ngelintas bening bisa aja. Amin Allahumma ya Rabbal. Nah ini Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengatakan, wallahi ma hamamtu bimakruhin wala fa'altu bihi. Demi Allah, tidak pernah terlintas dalam pikiranku ingin melakukan makruh, apalagi melakukan makruh. Loh, ini bukan maksiat, maaf. Ini maksiat itu jijine por. Makruh bae nang pikiran pengin ora tahu apa mana ngelakon. Ini makruh bae ora tau ngelakoni apa mana maksiat. Beliau bersumpah, wallahi ma hamamtu bimakruhin wala fa'altu bihi. Demi Allah, tidak pernah terlintas ingin berbuat makruh, apalagi melakukan makruh. Kita orang kadang-kadang maksiat terus, masya Allah. Dongan-dongan-dongan eben mandek maksiat insya Allah. Eben diandek akan Gusti Allah maksiat. Eben aduh saking maksiat, eben dibentengi hijab yang tebel antara kita dengan maksiat insya Allah. Amin Allahumma, amin ya Rabbal. Pengen mandek maksiat ora? Gobul insya Allah. Sing orang ngomong pengen bongan. Pengen mandek ora? Gobul insya Allah. Amin Allahumma.
Tapi jangan putus asa terus, minta sama Allah. Jangan sampai kita putus asa, bahkan kita merasa maksiat itu hal yang biasa. Hati-hati. Ning maksiat itu manusia kelasnya kita orang awam maksiat, maaf, wajar lah kalau saya bilang kelasnya kita orang wajar. Enggak ada orang di antara kita yang enggak maksiat. Nggih, nggih. Tapi sing penting wedi terus pengin mandek, niku sing paling penting. Wedi terus pengin mandek kudu anak kowe. Ning wis ora laka sifat wedi lan pengin mandek niku sing medeni. Enggak wajar lagi itu berarti sudah. Kalau sudah tidak ada perasaan takut dan ingin berhenti, ini yang enggak wajar. Setiap kita yang hidup apalagi di akhir zaman semacam ini, kelasnya kelas wong awam, niku kadang-kadang kejebak maksiat, nglakoni maksiat, saya bahasa gampangane wajar. Dudu nabi, dudu rasul, dudu wali. Yo nggih. Gini apa mboten? Ya mbuh kata nang kene sing wali ta mbuh, Allah alam ya. Wali murid mbuh apa kan. Artinya aulia kadang-kadang ada yang dijaga tidak maksiat sama Allah, kayak tadi Habib Abdul bin Husain dijaga sama Allah, makruh saja enggak kok apalagi maksiat. Makomnya bukan maksum karena maksum itu untuk nabi dan rasul dan malaikat, tapi makomnya aulia yang mulia kadang-kadang tidak bermaksiat bukan berarti maksum tapi mahfud. Mah. Jadi enten wali-wali sing memang uripe dilindungi nang Gusti Allah ora tau maksiat. Jangankan maksiat, haram, makruh saja dijauhkan oleh Allah. Itu namanya maqam mahfud. Tingkatan tertinggi di karangan wali adalah maqam mahfud. Kalau di karangan para anbiya namanya maksum. Kenapa? Maksum. Enggak mungkin berbuat dosa nabi, rasul, malaikat. Tapi ini manusia mungkin saja. Tapi karena dilindungi oleh Allah, sehingga dia jauh dari maksiat. Dan itu dilindungi Gusti Allah, itu namanya mahfud. Kenapa? Terjaga. Dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Alaikum. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengatakan, wallahi sumpah ini enggak main-main kalau aulia yang ngomong kemudian dia balengi dengan wallahi. Kita orang dolanan kayak kita orang. Wallahi dolanan. Kita orang tahu wallahi kok geledekan. Secuil wallahi. Korang wallahi. Masya Allah. Kuning bahayane goro ditokna begitu goro sepisan bajine iki wong klenger ne anu goro prus umbrus iki ngeprus iki terus sing krungu nang arepe ni ditodokna penyakit bahayane goro bel mambune iki sing krungokna gletak sing nang sekitare klenger kabeh ana apa sok goro niku hakikate demi Allah dusta itu busuk. Kalau Allah ingin wujudkan bahayanya dusta, ludah di lautan-lautan itu kan bau busuk. Begitu juga ghibah. Mengghibah seseorang, menceritakan keburukan seseorang. Itu juga kalau dikeluarkan, diludahkan ke lautan, lautan busuk baunya. Kotor itu. Cuman Allah tutupi saja. Buat ujian bagi kita. Hakikatnya kotor. Hakikatnya menjijikan. Na'udzubillah min. Siti Aisyah pernah ngomong sama Nabi. Nabi lagi muji-muji istri yang lainnya, mengatakan ini. Terus Siti Aisyah mengatakan, yang kecil itu ya Rasul, yang pendek. Aisyah, jaga mulutnya, jangan nyebutkan sifat buruknya. Pendek. Sambil maksudnya merendahkan, kamu puji apa, dia pendek gitu loh. Ya wajar, wanita, manusia, Siti Aisyah. Nggak ngerti bahwa ngomong pendek itu ternyata ghibah. Ternyata, kenyataannya pendek. Sebetulnya ngomong jelaskan sifat, cuman sifat buruk. Siti Aisyah mengatakan, yang pendek itu kan dia pendek, orangnya enggak. Kata Nabi Aisyah, kalau kamu ludah saat kamu ngomong tadi, ghibah, ludah ke lautan, dan Allah tunjukkan busuknya kalimat itu, maka lautan akan busuk baunya. Nangis Siti Aisyah jerit. Ya Allah. Medeni, wong ghibah niku makan daging bangkainya saudara sendiri, bahasa kasarnya. Bahkan busuknya kalau diludahkan ke laut, lautan loh, kolam tak, cilik, lautan, budene pun berusak gara-gara bacin. Na'udzubillah min. Nah, mudah-mudahan Allah lindungi mulut kita, lisan dan semua anggota tubuh kita dari hal-hal yang sifatnya maksiat insyaallah. Ya Rabb, amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Kadang-kadang ada trik-trik tertentu orang-orang soleh yang takut dusta atau takut ghibah, ini kadang-kadang cangkeme nyokot siwak tuh. Mari nunjuk siwak tuh. Sampai ditanya kamu, kalau mau ngomong mikir dulu, ini dusta enggak? Bahaya enggak? Maksiat enggak?
Kalau enggak, copot, baru jawab. Kalau dusta, cokot siwak. Sambil gosok-gosok. Sunnah kan? Setiap hari, kemana-mana megang siwak. Tujuannya apa? Supaya bisa ngerem, ngendalikan ucapan yang sifatnya busuk. Yang sifatnya maksiat, yang tadi kalau dikeluarkan bau busuk sebetulnya. Na'udzubillah min. Umat kanjeng Nabi alhamdulillah masih dilindungi nang Gusti Allah. Tujuannya supaya dia taubat maksudnya. Enggak dibuka aibnya. Kalau umat-umat zaman dahulu, umat selain umat Nabi Muhammad SAW, ini kuning maksiat zaman biyen, umat-umat selain Nabi, umat-umat Nabi Bani Israel itu, kalau berbuat maksiat, Allah langsung bukakan aibnya. Dibukakan. Satu kali, dua kali, tiga kali langsung dibuka. Diungkapkan aib keburukan. Konangan. Aibnya dibuka sama Allah sehingga orang lain tahu. Termasuk diantaranya adalah ucapan kalau dusta, sekali didiamkan sama Allah. Enggak langsung. Kedua, tiga kalinya bau busuk mulutnya. Kalau sudah bau busuk, orang enggak ada yang mau dekat. Karena dekat saja pingsan. Ini sing aku ceritain itu. Karena ada sejarahnya. Dekat, kucilkan. Orang ini sampai tobat, sampai diterima sama Allah. Bahkan sebelum tobatnya diterima, diuji. Diuji dengan berbagai macam penyakit dan sebagainya. Selesai, sudah baru hilang baunya. Balik lagi kampung. Ada yang taubatnya syaratnya kalau mau diterima bukan cuma diuji dengan penyakit tapi harus berani bunuh diri sendiri. Ning wani nyembelih awake dhewek tembe diterima. Coba bayangkan tobat ben di ngapura ben nang akhirat ora disiksa syaratnya bunuh diri. Kira-kira sanggup ora? Ente sanggup ora? Ora dimen syarat we kur nyesel. Jangan ngulangi lagi terus semangat untuk jauh dari maksiat saja gampang. Be ora bisa-bisa dimen syarat sing ngapot. Umat Nabi Muhammad tobatnya enggak dibikin sulit sama Allah. Enggak dikasih syarat yang berat-berat. Cuma kata Imam Ghazali, nadam, penyesalan yang benar-benar, kemudian niat untuk menjauhkan maksiat dan ikhla serta pergi menghindarkan orang-orang atau lingkungan yang menjebak dia ke maksiat. Semangat tuh. Kemudian nyesel, khalas, diterima tobatnya. Kalau yang kaitannya dengan dosa sama manusia, minta maaf sama manusia yang disalahkan. Selesai. Tapi angel lepor. Umat dahulu kadang-kadang kalau mau tobat dari hal-hal yang sifatnya dosa besar harus bunuh diri. Faktulu anfusakum. Fatubu ila barikum faktulu. Tobatlah kalian kepada Tuhan kalian dengan cara apa? Faktulu anfusakum. Bunuh diri, selesai. Tobat nasuha berarti. Bunuh diri sebagai bukti tobat nasuha. Nah, kita kadang-kadang jangankan bunuh diri, nyakiti tubuh kita saja diharamkan oleh Allah. Ini kehebatan umat Nabi. Enggak boleh. Melukai diri sendiri enggak boleh. Ana wong tatonan. Oke ya, tatonan ya. Ini digegerkan di dunia maya. Ada orang pakai pakaian ihram awake tatonan. Sing tawaf nyawong kok bisa tabrak-tabrakan. Lihat enggak di rame. Artinya ada orang mualaf yang masuk Islam yang dulunya basicnya orang tatonan seawak segigir pundak ini sini tato kabeh. Dilala sebelah kanan mana itu kan kanan sing katon katon kabeh. Tawaf di dekat Ka'bah itu artinya orang-orang yang baik, tiba-tiba ada orang setubuh isinya Tapi kalau sudah tobat, ada masalah. Kadang-kadang yang ahli maksiat kalau tobat lebih bagus daripada orang-orang yang sok suci, seakan-akan orang maksiat tapi na'udzubillah min. Sehingga ada ucapan saya dengar dari Habib Zain bin Smith saat majelis waktu tahun berapa itu di Jakarta beliau datang, beliau nyampaikan dalam roha, beliau mengatakan rubba ma'asyatin awrathathu dhil wal inkisar khair minal ibadah awit ta'ah awrathathu al-izza wal istikbar. Rubba ma'asyatin awrathathu dhil awrathathu dhil wal inkisar khair minal ta'ah awil ibadah awrathathu al-izza wal istikbar. Kadang ada kemaksiatan yang dilakuni, yang dikerjakan oleh seseorang, tapi memunculkan, hasil maksiat itu muncul rasa takut, nyesel, ingkisar, apa ya, remuk, hancur di hadapan Allah karena dia merasa salah banget, nangis, rasa kotor, habis maksiat soalnya. Kadang ada maksiat yang mewariskan dari perbuatan maksiat itu memunculkan nyesel, nangis, ngakui salah, ngerasa paling kotor, itu lebih baik daripada taat ibadah tapi memunculkan sombong, memunculkan bangga diri.
Paham ya? Jadi ibadah biar kena sombong, apa mana maksiat sombong. Maksiat dulu ke. Nyong ora kudungan bapak, sing penting hatine bersih daripada kae kudungan tapi la haula kuwi dene nemen kowe. Ora kudungan bangga. Nyong kae iki mbuh apa, cangkeme wer-weran mbuh apa, cangkeme ladrek mbuh apa, sing penting hatine bersih daripada kae meneng katone, eh cangkeme wer-weran ngomongnya saru ngakune apik masya. Pangapunten, pangapunten ning ora jilbaban berarti hatinya enggak beres. Sudah otomatis. Bermasalah. Karena enggak takut sama Allah. Tahu jilbab wajib, kecuali enggak tahu jilbab wajib lain lagi kita dakwai, kita kenalkan. Sudah tahu, bahkan yang nasihati banyak, tapi maaf, lebih baik saya jilbabi hati saya daripada jilbabi kepala saya hatinya tidak jilbaban. Dah semua peyang. Tot, mending ngomong kalau yang totok sih. Jilbab hati, jilbab, ong, dohir bewuda apa paling jerone, bosok kok. Ya sudah belak-belakan gak usah sok. Kalau maksiat ngakui salah saja sudah. Iya saya salah, saya belum bisa jilbab. Saya dosa ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni. Selesai lebih baik. Daripada membela diri nyalahkan orang yang berjilbab lagi. Na'udzubillah. Kalau sudah gak berjilbab, ngumbar aurat setiap saat, itu bermasalah hatinya. Mana kedudukan syariat, mana ibadah, mana hukum haram, mana ancaman Nabi dan Quran dalam hati, disepelekan semua. Bermasalah hatinya itu. Kok ngaku bersih maning enak nemen wis maksiat ngaku bener. Na'udzubillah min. Mestinya dia malu takut paling enggak ngakuin salah jangan merasa saya daripada jilbaban rapet tapi hati lah. Penyakitan nanti nih. Nyong cangkeme iki mbok apa? Doen rasane doen war-war ngomong sarum mbok apa? Tapi sing penting atine bersih ora bisa. Ning metune kotor ya berarti atine. Lo kan anak es kan banyu metune comberan, ora mungkin. Es kan comberan metune sirup. Enten es kan, tau es kan ya? Cek air isinya comberan, dikucuri metune banyu putih susu. Bisa boleh? Syariat, syariat iso roso hakikat kata-kata. Jerone comberan, dikucuri ni maring gelas metune comberan mboten. Iki comberan jerone comberan. Paham ya maksudnya ya? Kalau omongannya kotor ya dalamnya kotor. Enggak usah sok suci sudah. Lebih baik Anda ngakuin salah, mudah-mudahan dimaafkan sama Allah. Wis salah kok ngakune bersih malah nyalah-nyalahna wong sing lagi. Si baban lagi jaga mulutnya diem supaya jangan maksiat, lagi berusaha baik dan tapi salah terus masya. Ini bahaya ini orang semacam ini. Jadi syariat itu ukuran hakikat, paham ya? Kalau syariatnya amburadul berarti hakikatnya ambu sudah. Wong ning jawabane beres, omongannya halus, akhlaknya baik, tidak ngomong kecuali baik, dia baik dong. Terus mau kita suudoni apa? Urusan hati urusan Allah, tapi secara dohir dia baik. Kehidupannya begitu, bukan satu saat ya. Kadang-kadang ada rekayasa, sekatunya api, lemah lembut itu rekayasa. Itu rekayasa satu saat, paling sehari dua hari. Ada kepentingan biasanya itu. Oh aslinya mentu katon. Aslinya setiap harinya begitu baik, ya baik insya Allah. Amin Allahumma. Ana wong sabar, ngomongnya lembut. Setiap harinya begitu, kehidupannya begitu. Ya insya Allah dia penyabar, dia baik, dia lemah lembut. Sudah itu kita nilainya begitu syariat. Jangan terus diungkap, kaya katone lembek, katone itu jebula, katone sepan beli urusan. Su'udun, Anda yang sakit berarti, Anda yang bermasalah berarti. Na'udzubillah min. Bun, kita lanjutkan kajian manhaj usawi. Ini bisa nesing teka separoh. Ini janjinya pun mangkat. Tapi yang beruntung antum yang hadir insyaallah. Mudah-mudahan amin Allahumma. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan kita barukan dengan kitab manhaj usawi, mudah-mudahan dapat barokahnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain. Qala radhiyallahu taala ankum wa anhu. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuharibu thalatha anwa'in min ahlil ma'asi. Sampai situ ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuharibu thalatha anwa'in min ahlil ma'asi. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerangi tiga kelompok manusia yang maksiat. Tiga kelompok ini yang melakukan maksiat ini, maksiat yang dikerjakan oleh tiga kelompok ini diperangi oleh Allah. Tiga kelompok yang diperangi oleh Allah karena dia berbuat maksiat, siapa saja? Yang pertama, qati'at tariq. Qati'at tariq. Orang yang selalu
merampas orang yang sedang dalam perjalanan, perampok lah, perampok, perampok. Dongpan lunga, apa nang Indonesia ini perampok ya, ngerebut hartane, nengok begal ya, bajing loncat, kuwi bangsane kuwi. Begal, bajing loncat, perampok. Sing dongan wong lagi lunga perjalanan golek dalan sepi terus pepet direok duwite. Orang mekna gorok apa pentung nganggo palu apa walhasil dia apa ya perompak namanya apa perampok sih perampok ya yang di jalan-jalan itu kalau ngerampok bisa dalam rumah soal ini koti otori ini untuk perja- orang-orang yang jalan itu yang pergi begal begal wes ya wes begal pengen bahasa Indonesia begal juga oh ya wes begal. Begal, kote otorik, orang yang selalu memutus perjalanan orang yang pergi dengan mencuri hartanya, membunuh dan sebagainya. Itu namanya kote otorik. Paham ya? Itu diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benci sama orang tersebut. Bukan cuma dosa tapi Allah perangi orang tersebut. Ning diperangi Gusti Allah ya wis silahkan. Siap-siap saja, pasti hancur. Pasti hancur. Na'udzubillah min. Yang kedua, qati utariq yang kedua akilur riba. Wa akilur riba, wa akilur riba. Orang yang makan riba. Mulane wingi tak bahas masalah kredit, masalah utang, masalah riba. Kuwi sebab hati-hati. Katone sepele tapi diperangi Gusti. Termasuk kategori dosa besar riba itu. Paham ya? Paham mboten? Mesing wis kredit-kredit terus tudukna bar wis mandeg aja kredit maning. Royal. Lah sing ngarani kredit kan berarti Pak Apung Pak Mut ora mampu dipaksakna. Kan lho sik nggih. Akhire mumet. Mumet ning mumet dinunge paramek ilang ta sejen maning. Mumete mumet sejen nggih paramek ora mempan. Hawane pengin pokoke duit nih, pokoke duit. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillah min. Pun. Yang kedua adalah apa? Wa'akilur riba. Atau orang-orang yang muamalahnya riba. Yang makan riba lah. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah falafiyah. Saya bingung kadang-kadang. Saking banyaknya riba. Ini tanda-tanda akhir zaman. Di antara alamat mendekati hari kiamat itu. Tersebarnya zina, khomer, dan riba. Dan ternyata riba sudah nyebar kemana-mana. Nyebar boten. Ya, orang pengen beti parani kok. Yo ya. Parane ora buka warung cilik-cilikan lagi mulai jalan ana motor duk marani kenti prospeknya masa depannya bagus ini bisnis macam ini kalau dikasih modal ucuri modal modal sing di oh gampang sing tawari sing kuat imane ora sing mulai lihat ya ya kok apa ringan setorane enteng ringan apa nih bukannya ringan setorane panjuk kucing pirang tahun terus dirayu-rayu la haula wala didatengi masuk ke tempat kita pol kadang-kadang pangapunten enggak kata nang pinggir dalan pating tlek-tlek tulisane witasem mana tulisan apa witasem tulisannya ini tulisannya ya sampai apal gering sering deleng butuh uang 1 jam cair anak itu boleh tulisan apal ya ente apa lo ya butuh uang 1 jam cair BPKB bunga ringan anak bunganya tulisan orang pelo nulis bunga ringan bunga 1% bunga ngomong bunga ini kayak orang salah orang apa masya Allah sing nyawang orang protes sing ngerti hukumnya meneng baik ya wis akhir kayak tutup maksiat kayak sudah hal yang biasa. Na'udzubillah min dzalik. Jual beli kontan, kredit, bunga. Punya tulis bunganya tapi jelas-jelasan blek-blekan. Bunga ini sudah riba namanya. Paham ya? Malah kadang-kadang pangapunten enggak kata SMS. Cret. Sekarang alhamdulillah nomor saya sudah enggak tahu mungkin wis kesen ya nore tanggapi terus ya. Dulu nomor saya mungkin nomor santik mungkin. Nomor saya itu setiap hampir 2 hari sekali, bahkan enggak kurang seminggu sekali atau 2 kali. Masuk KTA, KTA saya tanya sama. KTA apa? Kredit tanpa agunan. Agunan siapa? Jaminan. Pakainya
apa singkatan kartu kredit apa namanya? Cece apa apa? Cece apa? Omongnya kartu kredit dan sebagainya. Saya sampai tanya-tanya, ini apa sih SMS sampai tidak melebu? Ternyata tawaran pinjaman tanpa apa namanya? Tanpa jaminan dan cuma syaratnya apa kartu kredit apa-apa disebutkan bunga sekian masya Allah, katanya ini riba sudah disebar-sebarkan ke SMS di pinggir jalan, nggak cukup di SMS sih, nggak cukup di parani, masya Allah riba haram diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah. Setelah Allah sebutkan, berhentikan riba, jauhkan riba, pulang-pulangkan modal kalian yang dengan riba selesai. Kalau enggak kalian kerjakan, fa'dhanu biharbin min Allah. Ketahuilah, aku umumkan, hati-hati akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau amalah riba itu bahaya, bahaya. Na'udzubillah min. Yang kedua adalah orang yang muamalah atau makan riba. Sing diperangi Gusti Allah. Tiga tadi ya. Satunya adalah wal mu'dhiya li auliyaihi dan orang-orang yang memusuhi, nyengit musuhi waline Gusti. Sengit maring waline Gusti Allah, musuhi waline Gusti Allah. Aku tahu orang musuhi, cuman aku sengit baik. Musuhi orang, sengit ya musuhi berapa. Aku sih orang musuhi, aku orang tau ngurusi, yang penting yang orang seneng baik, ya pada baik. Wes. Dikon merek moh, kon gabung moh, kon hadir majelisnya moh, kon nyenengi moh, yang penting yang orang sengit, kue sengit arane. Pati-pati moh kan kenapa sih? Yang seneng merek kan? Iya gih. Kalau seneng ingin lihat wajahnya, ingin dengar nasihatnya, ingin cium tangannya, ingin dekat dengan orang-orang yang, kalau seneng begitu, kita seneng para aulia, kita kejar dimanapun datang. Guru-guru kita datang, kita kejar. Ada orang mulia datang, kita kejar. Ada pengajian yang datang, kiai, orang soleh, mulia, kejar. Hadir, cium tangannya. Itu senang. Tapi, moh, liane pada Melayu, moh nyongor. Si sampean kenapa bisa nana apa sih? Sengit ke? Orang-orang sengit. Si bisa nih moh, moh. Kue sengit tapi halus. Sengit tapi, kan anak sengit halus, anak sengit kasar ya. Judulnya seng. Ini ngerasa sengit pasti senang ngejar. Pasti merek. Maaf ya, kalau dia nggak ada masalah dengan para aulia, dengan para solihin, para ulama, dia akan mendekat dong. Ini orang-orang mulia kok, Allah suruh cintai kok, Nabi suruh mendekat kok, Nabi suruh dekat, Nabi suruh cintai, Nabi suruh bahkan bertabaruk, membantu dan sebagainya. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Kalau nggak mau, langgar perintah Allah dan Rasulnya. Ada apa berarti? Pati-pati orang gelem. Ada masalah berarti. Ada kebencian yang terselubung. Kebencian yang terselubung. Ngerti mboten? Awake dhewe ketara ngaku iya setane hawa nafsune ora kon ora sengit sing penting aja perak-perak bae wis. Aja sengit tapi aja perak-perak. Si pipin aja sengit perak-perak. Entar seneng kita seneng sama istri kita, enggak boleh deket-deket. Seneng apa enggak? Saya cinta sama kamu tapi saya enggak mau deket. Anak kamu ini, saya seneng banget. Pegang dong. Cium dong. Katanya seneng. Yes, ini anak kamu cium. Kenapa? Berarti kan ada masalah. Kalau senang ingin selalu dekat. Kalau senang ingin selalu memiliki. Ingin selalu dekat bersanding dengan yang dicintai. Gini apa mboten? Senang karo aja ngomong pacar lah. Bojone. Iya nggih. Yang sudah halal. Surat nunggu lama diincer ya. Oke, jamaah AM ngirupane kae. Kejar rumah nang ndi ngomong motore. Ana sing takon bib, ana bocah bib nggo motor iki bib. Ayo nyong benu. Dongakna bib. Saya aku nyong ora tau weru ra ini motore. Dikasih tau motornya ini. Ya saya enggak pernah lihat. Jangankan motornya. Doakan bib biar dapat itu bib. Saya motornya, kendaraannya, mereknya ini bib, platnya. Apa ini? Mudah-mudahan amin Allahumma. Artinya di sini kadang-kadang kalau orang cinta perhatikan dari jauh, dikejar, ingin dekat, setelah dapat ingin dekat, gini, setelah tahu alamatnya ingin silaturahim, kenal orang tuh yang mendekat bahkan melamat, sudah diterima, ingin setiap saat bersama, akid apalagi ingin tidurnya bareng, selalu bareng, pergi bareng, itu cinta. Lagi cinta kon perek emoh, aku cinta perek emoh. Sing ngomong sing dicintai ngomong gom.
cinta apa? Perak bemok apa maning berjuang untuk mendapatkan? Deket saja enggak mau. Lah ini. Kalau tidak cinta, alternatif berarti dalam hatinya ben. Kalau enggak benci pun berarti ada bibit benci wis minimal lagi wis ora pan suudon wis. Ada bibit ben. Ora seneng sih. Wong pada pengin perak karo waline Gusti Allah, pengin oli syafaate para aulia, pengin oli barokah lagi moh anapa? Kan sik kok nggih. Gini apa badan? Bon. Berarti tiga kelompok ini adalah orang-orang yang cilaka. Karena kenapa saya ngomong cilaka? Karena diperangi langsung oleh Allah. Na'udzubillah min dalik. Tiga kelompok tadi adalah orang-orang yang kalau tidak mau menyelesaikan permasalahannya, Allah sudah umumkan perang. Disebutkan di beberapa riwayat yang untuk riba ini. Untuk riba Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bahkan Allah dan Rasul-Nya murangi orang-orang riba. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Tinggalkan sisa-sisa perbuatan riba kamu, pulangkan masuk. In kuntum mu'minin, kalau kalian iman pada Allah. Fa in lam taf'alu, kalau tidak kalian kerjakan, fa'dhanu biharbin minallahi, maka ketahuilah Allah umumkan apa? Biharbin Allah, perang min Allah, akan diperangi oleh Allah wa rasulih dan rasulnya. Niku wong-wong sing muamalah riba. Kemudian dalam hadis tentang orang-orang yang benci sama para aulia. Dalam hadis sebutkan, man adza waliyan faqad haraballah. Barang siapa yang benci atau memusuhi para wali, maka dia telah diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul arifin, disebutkan oleh orang-orang yang arif. Dalam riwayat lain, hadis lain, Siti Aisyah mengatakan, man adza li waliyan faqad istahalla muharabati. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka telah dihalalkan baginya untuk perang, diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Bahkan dalam hadis kursi Allah berfirman, man adza li waliyan faqad adzantuhu bil harab. Barang siapa yang memusuhi para waliku, maka aku umumkan kepadanya perang. Artinya semua yang memusuhi para aulia Allah, yang benci para aulia Allah, Allah umumkan perang. Umpama orang celaka nang dunia ya akhirate pasti celaka. Dipastikan kalau dia enggak selesai, enggak berhenti, enggak tobat, enggak sadar, masih terus memusuhi dunianya di jurna. Kadang-kadang niku istidroj saking Gusti Allah. Katone lah masalah, katone seneng, sehingga kelalen terus, sengit terus, musuh terus. Titani bae. Ora nang kuburan, ora lagi cengap-cengap, ya nang akhirat pasti hancur. Na'udzubillah min. Biasanya nang cengap-cengap wis katon kok. Cengap-cengape katon, ngerti cengap-cengap ya. Wong sengit waline Gusti Allah cengap-cengape medeni lho. Mesti cengap-cengap mboten. Kelojotan, panucul ruhe. Wis aja mikir aja ngimpi husnul khotimah lah diperangi Gusti Allah husnul khotimah. Diperangi, dimusuhi sama Allah. Allah benci, Allah perangi. Husnul khotimah dari mana? Jangan berkhayal Anda kalau selama dalam hatinya masih benci sama para aulia, benci sama orang-orang mulia di sisi Allah, jangan pernah bermimpi husnul khotimah. Silakan Anda hidup senang sama di dunia. Teruskan, titeni baik. Wis garinya awang katon niki dalile sahih kok. Ada buktinya semuanya. Titeni baik. Dunianya mungkin nang Gusti Allah dilolo seneng, katone tambah seneng, katone tambah sugi, musuh sengit, katone enak, wong nyawangan. Padahal nanti lihat akhir hayatnya, di akhiratnya bagaimana, di kuburnya bagaimana, tontonan. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah lindungi kita insya Allah. Jangan sampai ada benci, jangankan benci sama wali, sama orang soleh, benci sama saudara kita mukmin semuanya kita hilangkan mudah-mudahan dalam hati kita insya Allah. Jangan sampai punya rasa benci kepada saudara mukmin, saudara muslim, kalaupun ada yang tidak benar kita doakan mudah-mudahan hidayah. Kalau kita punya salah kita minta maaf insya Allah. Amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.